Pertama-tama saya akan bacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 25 sampai 28 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu." Amin. Kita akan menyanyikan pujian kita. Kita angkat sama-sama nyanyikan pujian ini. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Ku. Kau berikan hidupku.
bagai ganti dosaku kau beri. Berikan harapan dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku kan kasihmu yang selamatkanku. Karena kasihmu, karena kasihmu, haleluya, yang selamatkan, Kau yang telah menyucikan segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan syukur, kami sembah, kami kegantang. Kau yang maha mulia, kasihmu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Gunakan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah kau intinya kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas perkenananmu, atas segala kebaikanmu saja kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan namamu, mendengarkan firmanmu Tuhan. Kami percaya engkau yang akan beracara dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah namamu saja yang ditinggikan, namamu saja yang dimuliakan Tuhan. Biarlah kami terus membuka hati kami, terus membuka pikiran kami yang tertuju hanya kepadamu Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan. Amen.
Amin. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita mau angkat pujian kita. Betapa dalamnya. Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan memberikan semangat kepada teman-teman kita, kanan, kiri, depan, belakangnya. Katakan, Tuhan Yesus luar biasa. Kita mau angkat pujian. Sambil bertepuk tangan kita menaikkan pujian. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya saudara-saudari sekalian, percaya ada sukacita dalam kehidupan kita, amin. Amin. Kalau gitu boleh dong senyum yang termanis berikan kepada kanan kirinya. Kita mau sambung pujian kita, Tuhan Raja Maha Besar.
masih semangat boleh lambaikan tangannya. Haleluya, kita mau naikkan pujian kita lebih bersemangat lagi buat Tuhan. Amin. Amin. Seindahnya pelan. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi. Sepanjang
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita mau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terus terbuka untuk firman-Nya. Biarlah hadirat Tuhan lebih lagi nyata dalam kebaktian kini, dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa dalam kehidupan ini adalah Yesus yang berperkara dalam kehidupan kita. Segala hal yang baik dimulai oleh Tuhan untuk kita, rencananya yang terbaik buat kita. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu.
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku Tuhan, biarlah hati kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Allah. Amin.